kedua, siapakah yang akan kembali mendapatkan hole shot? Tapi hole shot sebenarnya tidak begitu penting, yang penting kalian bermain bagus. 12 menit plus 2 menit. Waktu tunggu yang harus mereka selesaikan. Akan kita lihat siapa yang akan menjadi yang terbaik di perjalanan kali ini. Sebelas lebih 15 menit. 15 detik tersisa. Konsentrasi maksimal. Perjalanan hari ini 12 menit plus 2 putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. 65 cc race kedua yang kali ini melintas di hadapan Anda semuanya pada perjalanan hari ini. Kita akan melihat bagaimana mereka berpacu. Matahari yang mulai menjelang sirkuit Wanakaya Cirebon, Jawa Barat ada di hadapan kita semuanya dan itu bagaimana mereka berpacu pada perjalanan hari ini dan lihat dengan cepat satu persatu permainan yang harus mereka selesaikan. Ada Eric Rizky yang meluncur pada posisi terdepan. Posisi berikutnya mereka terbang tinggi. Bagaimana permainan mereka pada atmosfer Wanakaya yang semakin meningkat di posisi terdepan. Perhatikan bagaimana orang ada di sana dan wow, Rizky dalam kapannya di posisi berikutnya. Ivan Falrosi terbang tinggi di sana di belakang Ivan. Perhatikanlah lesat juga meninggalkan jauh rival-rival yang berjalan. Satu perjalanan yang cukup berbahagia. Bagaimana satu, tiga, satu, 13 kali tangan. Juga masih terus berbahagia di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Luis Hermawan dari Rakyat Deni Kustian, Tomek dan Rul Dada Kelimi. Kemudian Irwan Ardiansyah, Hilman Laksana dan Egy Esti. Kembali ke track, kembali kita lihat dalam kelas SF Race kedua. Akbar Aurelien Tafung, Luis Tahan. Sementara kita lihat pada posisi berikutnya dan Ivan Palrozi kemudian satu garis satu dan Soehar Falk di mana ke posisinya dan kita lihat saudara-saudara rega-rega kebutuhan ukuran yang luar biasa ada di hadapan kita semuanya pada kesempatan hari ini dan lihat dengan cermat permainan yang baru di dalam ini dan ada di semuanya akan kita tunggu siapa nanti yang akan pertandingan hari ini satu permainan luar biasa dunia bagaimana dengan cermat nanti siapa-siapa yang akan menjadi yang terbaik dan menambah undi-undi poin di 65 cc nasional yang ada di semuanya dan Sandra di manakah posisinya dan ada di hadapan kita semuanya pada sekolah hari ini kita lihat satu per satu mereka pasti terus melintas dengan speed yang cukup bagus ada di hadapan Anda semuanya matahari penyekat keduanya tidak mengalami bagaimana posisi mereka pasti itu sama dan berkumpul pada perjalanan hari ini. Semuanya beresipan hari ini. Kita lihat bagaimana Rizky Farzunya. Menurut dari atas ada Gunung. Sekali lagi panggilan dari Deni Kustian. Dan sudah ada kan? Dan apakah kita tunggu bagaimana menyelesaikan penyelesaikannya? Dan yang tangkap. Untuk segera Jakarta. Kita lihat satu kata yang akan disampaikan.